Syaiful Anwar harus menepi 9 bulan. Kabar buruk menimpa Arema jelang babak 8 besar Piala Presiden 2022, bek tengah Syaiful Anwar harus menepi selama 9 bulan gara-gara cedera. Dokter tim Arema, Nanang Triwahyudi, mengonfirmasi Syaiful mengalami cedera ACL, cedera itu diketahui dari hasil MRI awal pekan ini. Cedera itu diderita Syaiful saat diturunkan menghadapi Persikabo di laga Grup D Piala Presiden 2022, saat itu, pemain asal Banyumas ini masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Untuk Syaiful, dari hasil MRI ditemukan cedera ACL, kalau operasi ya dia seperti Kuse dia Hari Yudo, harus absen sampai 9 bulan untuk pemulihan, kata dokter Nanang kepada Wiermania. Syaiful Anwar harus menepi gara-gara salah tumpuan. Dokter Nanang menambahkan penyebab cedera ACL yang dialami Syaiful Anwar, pemilik jersey bernomor punggung 44 itu mengalami salah tumpuan. Kronologi kejadiannya bermula ketika Syaiful melakukan lompatan, berhasil memenangkan duel udara dengan membuang bola, tapi posisi jatuhnya tidak mulus. Cederanya ini karena salah posisi mendarat ketika duel udara, jadi ACL-nya kena, pungkas dokter alumni Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta ini. This is Raven Beats.